Halo Moms, kembali lagi di channel YouTube bareng Baby Shop. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara merakit Baby Walker Space Baby SB507. Baby Walker ini bisa digunakan untuk usia 6-12 bulan atau dengan berat maksimal 12 kilo. Nah, langsung saja kita lihat apa saja isi di dalam kemasannya ya Moms. Isinya ada buku petunjuk, 3 buah mainan, 6 buah roda, 2 buah skrup plastik, 7 buah skrup, mainan musik, alas duduk, dan rangka baby walkernya. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya ya, Mam. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pasangkan skrup ke dalam lubang yang ada pada roda. Lalu pasangkan ke lubang yang ada pada rangka baby walker. Lalu kencangkan dengan skrup. Seperti ini. Setelah itu kita pasang alas duduknya ya. Caranya, angkat baby walker ke atas, lalu hubungkan alas duduk dengan rangka baby walker. Seperti ini. Selanjutnya kita pasang mainan musiknya ya. Caranya, letakkan mainan musik di atas rangka baby walker, lalu kencangkan dengan skrup. Kemudian pasang ketiga mainannya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya tampilan dari baby walkernya. Oh iya Mams, untuk mainan musiknya membutuhkan baterai A2 sebanyak 2 pieces ya. Baby walker ini memiliki 2 level ketinggian ya Mams. Yang ini untuk level satunya, dan untuk mengubahnya ke level 2, Mom hanya perlu menekan tombol yang ada pada kaki baby walker. Caranya, tekan tombol, lalu naikkan ke atas. Seperti ini. Baby walker ini bisa dijadikan meja makan untuk si kecil. Caranya, lepaskan mainan musik. Lalu pasangkan penutup lubang. Seperti ini. Lalu, bagaimana sih cara melipatnya? Caranya, tarik kedua ring yang ada pada kaki baby walker, lalu dorong ke dalam. Kemudian, turunkan seperti ini. Nah, itu dia ya Moms, tutorial merakit baby walker Space Baby SB507. Sekian video dari kami, semoga terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe untuk terus mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Dah.